Yes, ada saldo masuk ke kartu ATM KKS hari ini Rp400.000 di KPM BPNT Murni. Katanya BLT El Nino lewat pos. Kok ada saldo masuk ke kartu KKS? Nah, daripada teman-teman ini penasaran, yuk kita simak informasinya sampai selesai agar tidak gagal paham ataupun salah paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya Saya harap teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan Sesuatu apapun ya Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi Tentang Adanya saldo masuk Tiba-tiba di kartu ATM KKS Untuk BBN Timurni ya. Nah ini apakah bantuan El Nino Ataupun yang bantuan lain Karena ini nominalnya Adalah 400 ribu ya sama dengan bantuan El Nino gitu ya Nah baik teman-teman kita langsung saja jelaskan kepada teman-teman agar tidak kebingungan ya Namun sebelum saya lanjutkan silahkan teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Ataupun yang baru saja bergabung saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya ya Untuk mempercepat waktu saya langsung saja jelaskan kepada teman-teman untuk uang yang saat ini masuk 14 ratus di kartu KKS ya Nah itu bukan BLT El Nino teman-teman ya karena BLT El Nino ini kan rencananya mau disalurkan lewat kantor pos ya sedangkan ini untuk uang 400.000 nya itu masuknya itu di kartu KKS Bang Himbara ya baik itu BNI BRI BSI ataupun Mandiri nah kemudian ini juga untuk KPM BPNT murni ini adalah uang penggenapan ya. Penggenapan dari Kemensos kepada KPM BPNT Murni ini menjadi penerima manfaat untuk PKH ya. Kenapa demikian? Karena Kementerian Sosial ini sebagai penggenapan sehingga menjadi 10 juta KPM ya. Nah, karena untuk PKH kan kuotanya itu 10 juta teman-teman ya 10 juta KPM namun setiap bulannya itu kan pasti ada namanya verifikasi kelayakan ataupun validasi ya Nah disitu setiap adanya verifikasi dan validasi itu akan terdeteksi ada yang tidak layak ya dan dicoret dari bantuannya seperti itu mungkin sudah kaya atau meninggal dunia atau mungkin terdeteksi menjadi pegawai negeri, pegawai negeri sipil ataupun Polri ataupun ASN ya ataupun tidak ditemukan alamatnya seperti itu itu akan otomatis dicoret bantuannya dari PKH sehingga kuotanya itu akan berkurang dari 10 juta ya. Sebagai contoh jadi 10 juta itu yang tidak layak adalah umpamanya ada 8 juta ya. 8 juta kan masih ada 2 juta lagi yang perlu digenapkan. Nah, ini Kementerian Sosial itu mengambil datanya dari BPNT Murni ya. Nah, BPNT Murni ini karena nanti itu terjadi secara otomatis by system ya BNBA. Ya, jadi ini verifikasinya itu ataupun validasi ini secara otomatis Ya, otomatis bagi mereka yang memenuhi kriteria dan layak, ya, nah, mungkin dilihat dari data-datanya tersebut, ada komponen-komponennya, ya, di BNT murni tersebut, KPM yang akan mendapatkan bantuan ini, bantuan ini, ini di rumah tangganya itu ada semacam anak SD, mungkin balita, anak SMP ya, itu, ya, dan untuk data-datanya pun. Uh, sudah memenuhi syarat sesuai kriteria. Nah, ini nanti otomatis uh, terverifikasi, ataupun langsung mendapatkan bantuan PKH. Ya, nah, jadi ini tidak semuanya, teman-teman. Ya, hanya sebagian kecil saja. Jadi, untuk teman-teman, uh, para KPM PPMD murni yang beruntung saja, ya, teman-teman. Ya, ini untuk mendapatkan yang 400 ribu rupiah ini. Nah. Jadi kalau di total ini yang KPM BPN Murni ini ini mendapatkan tiga kali pencairan teman-teman ya di bulan November ini. Nah, BPNT Murni ini mendapatkan pencairan untuk alokasi bulan September Oktober satu kali ya. Kemudian cair lagi di bulan November Desember yaitu yang Dua kali, udah dua kali ya, dan yang ketiga kalinya tiba-tiba masuk yaitu PKH ya. PKH ini masuk di alokasi November-Desember ya. Jadi memang untuk saat ini kebanyakan itu dicairkan di bulan November ya. Makanya jangan heran kalau sampai ada bertumpuk-tumpuk empat kali cair ya, empat kali pencairan satu KPM ya Nah seperti itu jadi ini yang banyak sekali untuk pencairannya ini biasanya ini adalah KPM BPN KPM PKH plus BPNT biasanya ini double-double karena ada dua pencairan langsung ya periode September Oktober cair kemudian periode November Desember cair nah makanya disitu langsung dapatnya tuh empat kali pencairan teman-teman ya Nah itu untuk uh, untuk istimewa ataupun kelebihan dari PKH plus BBNT ya jadi dapatnya tuh double-double seperti itu ya Nah namun ini juga yang PKH murni yang beruntung ini tetapkan sebagai penerima PKH secara otomatis ya validasi by system ya Alhamdulillah teman-teman ya Ini di bulan November ini Jangan kaget Kalau KPM BPNT Murni Yang sudah menerima bantuan Dua kali pencairan Tiba-tiba masih ada saldo lagi Masuk ke kartu KKS Nah itu berarti Teman-teman Itu ditetapkan Secara otomatis Atau secara by system Oleh Kementerian Sosial menjadi KPM PKH jadi otomatis BPNT murni plus PKH ya karena untuk menggenapkan kuota sehingga menjadi 10 juta KPM ya dan itu tidak banyak teman-temannya jadi jangan beranggapan semuanya ya tidak ya ini jadi silahkan saja dicek mungkin jika anda beruntung alhamdulillah mungkin ada saldo lagi yang masuk di kartu KKS ya sesuai komponen tentunya nah kemudian bagaimana dengan BLT El Nino nah untuk BLT El Nino hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi entah itu dicairkan lewat KKS ataupun dicairkan lewat PT POS ya jadi bansos El Nino cair lewat apa kami juga masih belum dapat informasi resmi baru dapat bocoran kemarin yang waktu rapat di e, DPR RI yang komisi 8 katanya lewat post namun sampai sekarang belum ada informasi untuk surat undangan ya untuk surat undangan sekarang itu baru untuk pencairan yang PK plus BBNT yang lewat pos ya untuk tahap keempat nah ini sudah mulai Dibagikan sudah mulai diturunkan ya di beberapa daerah, namun seperti yang sudah saya sebutkan, hanya sedikit ya baru tadinya yang totalnya itu ribuan, itu baru ratusan ya. Jadi nanti untuk termin pertama ini dan kedua ini masih sedikit ya, jadi kita akan menunggu untuk termin-termin selanjutnya. Jadi sabar ya, karena ini nanti eh, disalurkan terus sampai tanggal 30 November ya dan jika masih belum semuanya tersalurkan akan ditambah lagi sampai akhir Desember 2023 nah ya seperti itu teman-teman ya Nah jadi paham ya uang 400.000 tersebut adalah untuk BPNT murni yang ditetapkan sebagai penerima PKH melalui validasi baik sistem ataupun verifikasi otomatis ketika untuk penggenapan kuota PKH menjadi 10 juta KPM ya mudah-mudahan saya doakan bagi teman-teman beruntung ya bisa juga mendapatkan murni Plus BPNT ya sehingga nanti untuk bantuannya bisa mendapatkan lebih banyak lagi untuk informasi BLT El Nino Tunggu saja informasi selanjutnya, saya akan update jika ada informasi terbaru. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga terlalu panjang lebar. Sampai jumpa di informasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.